Oh, badai masaknya. Masak di hawu. Oh, badai masaknya di hawu, sana sob tuh. Iya, ini Teteh Yani sedang membuat ini marut sampe tuh, singkong ya. Nah, ini dia sob. Ya, mantap ya, comro sama endingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan Cek Channel, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dijembarkan rezekinya, digampangkan segala sesuatunya di dalam suatu pekerjaan apapun, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini The Cek Channel akan menelusuri lagi satu perkampungan yang berada di Dusun Kebun Kopi Sob. Coba kita simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sob, kita ke rumah Pak RT-nya dulu. Pak Bu, Pak RT-nya ID dia nya? Ayah. Ayahnya. Abi ka ID-nya Bu Mina. Mohon abi ka Pak RT lah nya. Ya, mangga, mangga. Siap, 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 siap. Nah, ini penampakan rumah Pak RT. Bu RT, katanya di sini itu RT-nya itu perempuan sob. Jadi kita ke rumah ini dulu, minta izin dulu ya, ya sob ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana itanya anu gaduhna? Ah, alhamdulillah. Bentar lah. Bentarnya. Iya teh. Bentar abi ngiring ngaliput dirinya. Mangga, mangga. Biasa sahur Teh Yani ditongoh sahur nanti. Di dia mah Bu RT cenah sahur nanti. Tak iya RT nanti istri cenah di dia mah alhamdulillahnya tuh unik tuh. Gelis tuh nya. Mangga, mangga kalau gelis teh. Jadi Ibu RT nih tuh tinggal. Tinggal sob ya. Ini Bu RT-nya sob. Ah, enggak apa-apa. Di luar. Lihat di luar aja. Takut ini enggak ada di mana si A-nya? Di pengker. Oh, Aya. Oh, Ari Aya. Ya biasalah di dia lah. Power ah si kalbet punya. Bisi pilar. Nah, ini. Sarangnya Bu RT saya itu namanya. Bu Tirah. Bu Tirah. Alhamdulillahnya. Bentar abi ngiring ngaliputnya punya. Di dia ya, aduh. Ningal situasi perkampungan di dia. Saung betul. Alhamdulillah, saya penting mah iuh tiasa tidurnya nyenyak bahagianya punya gitu. Alhamdulillah tapi Bu RT tuh tinggal dari ujung kaki sampai seujung rambut tuh tinggal pokoknya mah ibu RT teh panggilisna ya teh ayah dinya di dia mah soalnya istri itu alhamdulillah nuhnya punya ya. Kita coba ke belakang lagi sob nih, kita ke belakang ya. Tuh ada yang lagi kerja tuh.
Tujuh naon? Bersih. Waduh, mantap. Ngiring konten ya ke dia yang ngiring ngaliputnya. Waduh, seueur ya. Naon keur bebersih naon ya? Bebersih naon? Iyalah seueur suung. Tuh. Suung tuh, suung naon ieu mah? Tuh. Keun wae lah. Tuh. Bapak Bu RT. Bapak Bu RT. Sabar aja dong, mana? Apa tekor di kamar ini karosong kieu ya gini? Dilelang. Aduh. Kita sob, kita jelajah kampung lagi sob. Yang berada di dusun kebun kopi sob. Ini suasananya, suasananya. Alhamdulillah. Kita ke atas sob. Nah, ini jalan kampung nih sob nih. Tapi alhamdulillah lumayan lah. Bisa dilalui mobil juga. Tapi jalannya pas banget ini mah, cuman satu mobil doang. Nah, ini sob, suasana rumahnya. Sob, ini perkampungannya di sini. Nah, ini dia nih, sob. Suasana perkampungan yang berada di dusun kebun kopi. Kayaknya ada warga di sana. Teh, nuju naon teh? Nuju marut. Marut naon? Kita semperin dulu yuk. Nuju marut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon? Nuju marut ya teh. Waduh, marut. Icalan. Eh, si dede nah tuh. Tuh. Icalan ya teh. Icalan naon? Icalan comro. Comro? Comro. Oh. Ieu teh sampo nya. Sampo? Iya. Sampo ya teh ya. Yang foto ieu doa ngaran teh. Aya. Gawe gasruk-gasruk. Nya. Ya struk teh. Ieu sareng teteh saha? Sareng Teteh Yani. Teteh Yani. Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani. Oh, nya. Nah, ieu sareng saya. Dedek. Ma, oh. Itu saha itu nu paling kecil tuh di belakang tuh. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Oh, iya. Nah ini sob, ini lagi pembuatan, proses pembuatan bikin comro sob nih. Hah? Mantap nih sob. Mantap. Mantap ya, comro bikinan Ibu Yani, mantap. Hari itu sampo naon? Di damana? Itu sampo mentega. Sampo mentega? Atau tos sledoknya? Oh, semua itu tinggal di gayanya. Cina, gaya. Oh, iya. Pokoknya mah mantap keke pamitana. Iraha itu dipasaknya? Pageto. 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 Aduh, pageto dipasakna cenah sob. Ah, pageto heula, soalnya pada itu seueur yeuna, seueur prosesna. Oh, kitu. Kang Oi calen enjing gitu. Atawa nepi Kang Oi calen iraha eta teh? Calen enjing. Calen enjing. Calen enjing. Iya meni. Ah, iya ya. Aduh, iya mah ya. Heuh, meni mantak resep. Iya, iya masalah emak, saya emak Marat. Marat. Oh, maratnya. Marat. Aduh, sabar. Iya, di dia teh sabar orang di bumi teh. Aya opatan. 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 Mohon.
Tak aya hiji deui mah, nuju usaha ka kotak. Ke mana? Oh, bade masaknya. Oh, bade masaknya di hawu cenah sob tuh. Iya, ini Teteh Yani sedang membuat ini marut sampe tuh, singkong ya. Nah, ini dia sob. Ya, mantap ya, comro sama endingan. Awas, comro Bu Yani. Nenek tuh. Nya, gaduh naon, Jun? Gaduh mainan. Gaduh mainan. Eta nuju naon, Ilham? Anyang-anyangan. Ya. Aduh, mana wite bade ayeuna ye di proses ieuna yeung ada macomro teh ye. Anjing deui. Anjing deui nya. Ayeuna mah marud heula we. Sabaraha kilo ieu teh teh? Aya 8 kilo. 8 kilo. Waduh, mantap nya. Hebat 8 kilo. Di calananna di dieu atawa di keliling? Dikelilingkeun. Oh, aduh, ilah atuh nya hayang nyobian tadi nama comrona bi teh. Emang anjing deui. Anjing deui. Anjing kada kali deui atuh nya. Waduh, mantap bi atuh. Anjing subuh-subuh tadi. Subuh-subuh. Bukan orang asing. Ini mah Alea. Aturun atuh nya teh nya ya tos di ya di wagal ieu babi waktosna ya punten nya. Dadah Ijun. Nah, ini sob nih, keseruan lagi masa kecil dulu sob nih. Keren sob. Ini nah. Pada main nih, main petak umpet ya. Ya udah. Kita keliling-keliling lagi sob nih. Nah ini rumahnya Ibu Yani sob. Ini dia nampakannya. Nah ini sob. Dikelilingi dengan itu kebun jagung sob. Nah ini sob. Lihat dulu ke belakangnya sob. Ah benar ini kebun jagung ini sob. Mantap ini mah. Nah, ini sob nih. Kebun jagungnya nih. Nah, ini penempakan di belakang rumah Bu Yani. Nah. Nah, ini sob. Oh, kandang dombanya udah hancur ini mah, udah enggak dipakai nih mah. Nah, ini sob. Penempakan dari belakang. Nah itu teh ini ke belakang keluar. Kita bisa lihat di sekelilingnya sob, ini kebun jagung nih sob nih. Jadi di kampung ini enaknya begini. Jadi kalau misalkan di ada tanah kosong di halaman rumah ya dijadikan kebun. Seperti ini ya sob, kebun jagung ini banyak nih sob. Nah ini dia sob, kebun jagung semuanya. Dan itu ada pepayanya juga nih sob tuh. Nah itu sob, ada warga lagi sob. Nah, kemana teh? Kemana? Kelebak. Nya sob. Mangga kelebak. Oh.
Nah, sob, pemandangan dari sini. Nah, sob, lihat ada gunung apa itu namanya? Gunung Simpai mungkin. Tuh si Ma lagi sapu-sapu di pinggiran rumahnya. Daikan Ma. Kita sapu wae si Ma. Urang ti belah ditu we. Ente. Mau ama atur nuhun. Petaheun kieu nya ya suasana di lembur mah ni teduh. Total iya jabat tas hujan. Si mama daekan pisan tuh sagala rupa di ieu disapukeun jalan oge tuh. Meh barada sih nya, Mak. Nah, sob, sekarang kita break dulu ya sob ya. Sampai di sini dulu kita menelusuri perkampungan yang ada di Desa Sukaraja. Nah, ini pemandangan kesananya sob, bagus banget. Nah, keren kan? Noh si Ma masih tetap nyapu di jalan tuh. Bener rajin si Ma. Nah, lihat sob. Keren. Jangan lupa ya sob ya, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya sob ya. Terima kasih kepada semuanya yang udah mendukung. Yang belum mendukung silahkan dukung sekarang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.